Kapolres Morowali AKBP Suprianto, Senin 7 Maret 2023. Pimpin upacara serah terima jabatan pergantian Wakapolres Kasatres Narkoba, Kasatreskrim, Kasat Samapta, dan Kapolsek Bungkus Selatan di halaman Mako Polres Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapolres Morowali dalam arahannya mengatakan jika pergantian jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa untuk pengembangan karir dan kepentingan organisasi guna menjawab tantangan tugas yang diemban setiap personil kepolisian. Selain itu, Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama selama berdinas di Polres Morowali dan berharap agar pejabat yang baru dapat bekerja sama dalam mengemban tugas yang diberikan oleh pimpinan. AKBP Suprianto juga menegaskan kepada pejabat baru untuk tidak menunda pekerjaan dan selalu membangun komunikasi dengan semua pihak agar Kamtibmas terus terjaga di tengah masyarakat. Diketahui pejabat yang berganti di Polres Morowali, yakni Wakapolres Morowali Donatus Kono, dimutasi sebagai Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Sulteng. Zulkifli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Towunda, menduduki jabatan baru sebagai Wakapolres Morowali. Asep Randi yang sebelumnya menjabat PS Kasatres Narkoba Polres Morowali, dimutasi ke Polres Donggala sebagai Kasatreskrim. Sementara Kristianto yang sebelumnya menduduki jabatan Kasatres Narkoba Polres Donggala, saat ini menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Morowali. Arya Wijaya sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Morowali dimutasi sebagai Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Sus Polda Sulteng. Diki Arkana Surbakti yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Banggai, saat ini menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Morowali. Iwayan Filipus PS Kasat Samapta Polres Morowali sebagai PS Danki Dalmas 3 Sipasdal Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulteng. Sedangkan Basri Pakaya Kasat Samapta Polres Morowali Utara menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Morowali. Faisal sebelumnya menjabat Kapolsek Bungkus Selatan Polres Morowali. Kini menjabat sebagai Kapolsek Petasia Polres Morowali Utara. Sedangkan Asmar Zainuddin Paminlimba Subagrenmim RO SDM Polda Sulteng menjabat sebagai Kapolsek Bungkus Selatan Polres Morowali. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Asri Jurnal TV mengabarkan.